Jim Lab itu masih ingat gue. Tapi kita lagi ngobrol sama teman-teman dari Kaskus dan juga dari forum supernaturalnya. Anak koreksi di sini ada Kiyudi, ada Dimas juga, ada Kiput, ada Thor juga dari Kaskus. Nah, jadi kita udah ngobrol sama Dimas juga, dan Dimas sebenarnya tuh bisa berkomunikasi sama Jin anak Treks. Betul begitu Dimas? Iya benar. Nah, itu gimana cara belajarnya kalau gitu, Dim? Sebenarnya kalau dibilang belajar, enggak juga. Dibilang bekat juga enggak. Jadi? Tapi biasanya Jin itu punya seperti bahasanya sendiri. Oh iya, nah, oke. Jadi ada bahasa khusus ketika kita ngebaca, kita bisa bahasa itu, maka kita bisa berkomunikasi dengan Jin. Oh, jadi belajar bahasa itu dulu? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi banyak sih yang bisa. Oh, nah itu berarti lo belajar bahasa itu. Nah, makanya saya bilang, saya dibilang belajar juga enggak. Dibilang enggak belajar juga ya belajar. Mungkin enggak belajar juga, tapi enggak belajar juga. Belajar. Bahasanya disebut apa sih? Kalau kita kan ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa ini adalah bahasa yang sangat lama. Okay. Karena zamannya dari zaman Sumeria. Sumeria. Itu Atlantis itu ya, bukan? Bukan. Mesopotamia. Itu sebelum antara zaman-zamannya Firaun ke sana. Oh, udah lama banget ya. Betul. Sumeria. Nah, karena lihat dong, manusia itu sempurnanya karena ada wujud. Badannya kan ada Kita wujud semua. Ada bentuk fisiknya gitu ya. Tapi kalau jin itu diberi umur yang panjang. Benar kan? Oh. Nah, jadi ada suatu peradaban manusia yang nanti pada suatu saat peradaban itu yang dibawa oleh si jin itu. Nah, si jin inilah yang mengajarkan kepada manusia. Banyak manusia yang belajar dari jin, bisa menemukan ini itu, bisa menunjukkan ekonomi ini itu. Oh, nah, itu belajarnya dengan cara berkomunikasi. Betul. Dan jarang orang mau buka, mau show, mau memperlihatkan juga. Tapi ada juga orang yang disimpan. Ya buat dia sendiri ngapain dibagi-bagikan gitu. Nah, masih pribadi gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tapi kalau dari lo sendiri, lo tahu bahasa Sumeria itu dari mana? Kalau itu pengalamannya panjang. Saya pernah bertemu dengan jin atau lebih disebut apa ya? Kalau dibilang beliau itu yang mengajarkan saya hingga menjadi seperti ini. Dia mengajarkan kebiasaan jin itu seperti ini. Setan itu seperti ini. Manusia itu seperti ini. Karena bikinan itu juga. Oh iya, mantap. Aslinya bikin banget. Kejadiannya itu ada di suatu tempat di Jakarta. Saya itu bertemu dengan orang, tapi matanya bukan orang. Matanya merah seperti api. Iya, di masjid. Di masjid? Iya, beliau tuh datang. Nah, akhirnya saya menjadi menyakal. Terus dia bilang, mudah-mudahan yang satu-satunya yang bisa membuka jalan, yang mewariskan hal seperti itu, ya kamu ini. Kata dia gitu. Iya.